kisah cinta Widyawati dan Sophia Sofia. Cinta sejati merupakan hal yang langka di zaman sekarang ini. Maraknya kasus perselingkuhan menelantarkan istri maupun suami, hingga istilah pelakor yang seolah menjadi tren baru-baru ini, seakan-akan menenggelamkan makna cinta sejati itu sendiri. Bahkan dari sekian kisah percintaan yang terjadi, ikatan suci tersebut bisa menguap dengan mudah lantaran godaan duniawi dan dorongan hawa nafsu yang lebih menyilaukan. Namun di sela-sela tumpukan kisah suram tersebut terselip nama seorang Widyawati dan Sofan Sofian. Ibarat mata air, kisah cinta kedua artis yang berjaya di era 70-an ini seolah menjadi sebuah pemicu. Cerita asmara mereka bagaikan penerang di tengah-tengah kisah cinta sejati yang menjadi semu karena tak kuat diterjang godaan. Seperti apa perjalanan kisah cinta abadi mereka berdua? Simak Nostalgia sampai selesai. Tak sengaja dipertemukan dalam sebuah film. Tak ada yang menyangka jika keduanya mengawali sebuah kisah romantis dari sebuah judul film. Keduanya dipertemukan dalam sebuah film Pengantin Remaja yang dirilis pada tahun 1971. Terbukti, kesuksesan film tersebut berhasil mengangkat citra keduanya dan dianggap sebagai pasangan yang sangat serasi. Keduanya mengalami cinta lokasi selama proses syuting film tersebut. Resmi menikah dan berkarya bersama. Setelah resmi menikah, bukan berarti kehidupan baru sebagai suami istri membuat mereka sibuk dengan urusan rumah tangga. Hubungan tersebut justru semakin menambah kisah romantis mereka dengan bekerja sama dalam pembuatan film. Tak cukup sampai di situ, kekompakan hubungan mereka berdua juga berlanjut meski tidak dipertemukan dalam satu film. Saat itu, Sofan Sofianlah yang bertindak sebagai sutradara bagi sejumlah film yang dibintangi oleh sang istri Widyawati. Terapkan cara romantis agar hubungan tetap awet. Bisa dibilang, pasangan Widyawati dan Sofian Sofian merupakan salah satu contoh bagaimana mempertahankan sebuah ikatan cinta yang dibalut dengan janji suci pernikahan. Bahkan pasangan legendaris tersebut menerapkan cara-cara yang romantis agar rumah tangga mereka senantiasa tentram dan awet sepanjang masa. Hal tersebut dibuktikan oleh keduanya hingga sang suami telah berpulang pada 2008 silam. Kisah cinta yang tak pernah padam hingga akhir. Tahun 2008 silam seakan menjadi sebuah kisah kelam bagi seorang Widyawati. Kepergian Sofan Sofian karena sebuah insiden kecelakaan membuat hati wanita yang telah dikaruniai dua anak laki-laki tersebut menjadi rapuh seketika. Begitupun hal tersebut tak berlangsung lama, meski dilanda kesedihan yang dalam, perlahan tapi pasti Widyawati mulai bangkit kembali. Dirinya ingin melaksanakan perkataan sang suami pada dirinya. Setelah kesedihannya perlahan pulih, Widyawati aktif kembali berkarya, berakting di layar kaca yang mengharukan di setiap acara penganugerahan piala. Dirinya senantiasa menyebut ucapan terima kasih kepada sang suami atas kebersamaan mereka selama ini. Demikian Sobat Nostalgia, cerita cinta Widyawati dan Sofian Sofian. Semoga menjadi nostalgia dan pembelajaran untuk kita semua.